syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Salawat berserta salam marilah kita haturkan kepada Nabi Agung tercinta Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada Al-Mukarram Mursiduna ilallah Abu Ya Mama Gufran Al-Bantani dan Raisul Ma'had Gus Asaf Saifullah, mudah-mudahan beliau selalu diberikan kesehatan jasmani dan rohani. Kalau kemarin saya sedikit lemas, sebenarnya bukan takut, bukan apa, karena memang pikirannya udah habis. Pikirannya habis itu seharian dari mulai pagi sampai mau isya itu lagi diberi tugas oleh Abuya untuk mensyarahi kitab Al-Basit. Jadi konsentrasi sudah agak buyar kemarin. Kitab Al-Basit ini adalah salah satu karya Abuya yang menjelaskan tentang fibayanid daulati wa dusturiyah, tentang kenegaraan dan undang-undang dasar. Nah, ini sudah dibawa oleh BPIP, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Alhamdulillah. Karena memang mudah-mudahan dengan izin Allah, kitab Al-Basit ini Abuya ingin menjadikan sebagai kitab kuning. Yang pertama mungkin nanti kita ajarkan di para santri intern pesantren dengan gaya logatan gitu kan, utawi iki iku seperti itu. Dan memang dari karya ilmiah, karya produktif dari para ulama yang menjelaskan agamis nasionalis yang menggunakan kitab kuning kayaknya belum menemukan. Kita belum pernah menemukan, dan ini alhamdulillah ya, mudah-mudahan sebentar lagi bisa kita selesaikan dengan izin guru, ridho Allah dan syafaah dari baginda Rasul. Mudah-mudahan bisa terrealisasikan secepatnya kitab Al-Basit. Jadi nanti akan mengetahui bagaimana nih isti'mariyah, penjajah, para penjajah yang sudah menjadi, yang merajalela di masa kini, itu ada penjelasannya di situ. Banyaklah, banyak hal. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, saya mengingat ada salah satu keterangan begini. Syaraful insan, syaraful insani bil ilmi wal adabi. Kemuliaan manusia itu bisa dilihat dari segi keilmuannya dan akhlakul karimahnya. La bil mali wala bin nasabi. Dan kemuliaan manusia tidak bisa diukur dari banyak hartanya, mobilnya banyak, jabatannya banyak, dari mulai jamaah, jabatan NU sampai kepresidenan dimiliki, titelnya DRS, MA, LC dan lain sebagainya. Bukan itu yang menjadi batasan orang itu mulia. Wala bin nasabi, dan bukan karena nasabnya manusia akan menjadi mulia di sisi Allah. Dengerin ya, ini sebenarnya tamparan buat kita. Berapa banyak orang-orang Indonesia yang terdoktrin, berapa banyak orang-orang Muslim khususnya warga Nahdiyin yang sudah terdoktrin dengan rasismenya mereka dari klan Ba'alawi. Disadari ataupun tidak, mereka berada di Indonesia ini mengatasnamakan baginda Rasul, mengatasnamakan dzurriyah Rasul, walaupun sampai dini hari belum terverifikasi nasabnya. Kita kan khawatir kalau kemudian akhirnya, apalagi sampai ada kalimat kami adalah ahlul bait Rasul, maka orang NU, masyarakat NU itu sudah belajar di pesantren betapa wajibnya kita sebagai umat Islam memuliakan ahlul bait. Itu ada perintahnya, apalagi yang bermadhab Syafi'i. Akhirnya bondong-bondong rame-rame memuliakan para habaib. Makanya saya sering katakan, jangan disamakan ahlul bait dengan habaib. Ahlul bait yang dimaksud oleh Imam Syafi'i, yang dinukil
oleh Syekh Abu Bakar Sato di dalam kitab I'anatut Thalibin, ya ala baitir rasuli hubbukum fardum minallah fil qur'ani qad anzalahu. Itu adalah alul bait yang sudah ditentukan, yang sudah mendapat jaminan surga dari Allah Subhanahu. Lah ini dawir seakan-akan mereka ahlul bait yang harus wajib dihormati. Maka kalau orang yang tidak tahu, ya pasti menghormati. Kemakan doktrin dawirnya. Itu ya. Apalagi kalau sampai ada kalimat bahwa seakan-akan syafaatnya baginda Rasul ini tergantung ada pada para habaib, ada. Umat takut. Kalau seperti itu umat menjadi takut. Waduh, saya sul adem nanti gak dapat syafaat kanjeng Nabi. Kan begitu. Padahal kanjeng Nabi sendiri sudah menyampaikan kepada Sayyidatina Fatimah sebagai putrinya. Walaupun Sayyidatina Fatimah putrinya ini adalah darah dagingnya Rasulullah, beliau mengatakan bagaimana saya tidak akan bisa bertanggung jawab nanti di akhirat tentang dirimu wahai Fatimah. Artinya ini ada ukuran. Sekalipun orang-orang yang punya nasab kepada kanjeng Nabi, maka nasab ini tidak bisa menjadi alasan dia mendapatkan pertolongan dari Allah nanti di akhir zaman atau di hari kiamat. Tetap bil ilmi wal adab, inna akramakum indallahi atqakum. Kemudian yang harus selalu kita gaungkan kepada masyarakat, selain mereka-mereka dari klan Ba'alawi yang selalu mengatasnamakan duriyah Rasul, juga banyak dari mereka yang sudah berhasil merubah sejarah-sejarah bangsa Indonesia, termasuk sejarah NU. Ada tuh oknum Habib mengatakan Bahasim Asy'ari itu kalau tidak ada restu dari empat Habib, katanya dia tidak akan bisa mendeklarasikan Nahdlatul Ulama. Oh, dari mana sejarahnya? Akhirnya kalau orang yang tidak paham sejarah, manduk-manduk saja. Oh, ternyata NU juga didirikan atas restu habaib. Salah satu diantaranya adalah Habib Hasyim bin Yahya, kan begitu ya? Manuskripnya ada. Kita ini ngobrol sering bersama duriyah-duriyah muassis yang ada di Surabaya. Nah, ini cara mereka untuk merekrut, meyakinkan kepada warga Nahdiyin khususnya bahwa mereka ini ikut andil dalam mendeklarasikan NU. Ya, logikanya kalau memang dari klan Ba'alawi ingin mengakui NU seutuhnya, buat apa membuat Robito Alawiyah? Buat apa Habib Kuitang dia memproklamirkan diri sebagai warga Nahdiyin pada tahun 1933 setelah muktamar di Bandung? Karena sebelumnya tidak masuk NU, kan begitu. Lagi-lagi ya, dawir-dawir seperti ini, kebohongan-kebohongan seperti ini harus kita ungkap. Jangan sampai 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun yang akan datang anak cucu kita bukan jadi muhibin lagi, bisa jadi fitah di qodamihim, berada di bawah kakinya mereka. Dan ini terjadi. Contohlah ketika kita membongkar mengenai tentang manuskrip. Nah, tadi itu Abu Ya itu dapat WA dari BPIP mengenai tentang Mufti Batavia, Gus ya. Ya alhamdulillah ada tanggapan Pak dari BPIP, dari negara yang ternyata memang Habib Usman atau Usman bin Yahya ini adalah anteknya Belanda. Dan dia yang mengatakan bahwa ulama-ulama thariqah yang ada di Geger Cilegon atau yang di Banten itu adalah sesat, bahkan berpotensi menjadi gurur pemberontak, memberontak kepada pemerintah yang sah. Sah dari mana kalau kita lihat pemerintahan Hindia Belanda kok dia merebut dari Sunda Kelapa? Sunda Kelapa itu dulu kekuasaannya di bawah Kesultanan Banten.
Kan gitu. Itu sah menurut Mufti Batavia. Saya kira ini gak akan bisa dibantah. Makanya tadi Abuya menyampaikan kepada dari BPIP, manuskrip tentang ini yang tadi dikirim ada di pesantren. Dari mulai surat menyuratnya Utsman bin Yahya kepada Senok ketika geger Cilegon, bahkan termasuk Habib Ismail Abdul Al-Atos ketika mendoakan Ratu Belanda, kita punya. Dan ini gak bisa dibantah karena ini adalah jejak rekamnya para habaib di Indonesia. Kan begitu. Bahkan Robito Alawiyah, kalau kita lihat kemarin sempat saya ditampilkan, itu siapa di belakangnya yang mendorong sampai menjadi ada Robito Alawiyah. Ini orang sudah tahu semuanya. Makanya sampai dini hari, kenapa ini yang terjadi, Pak? Yang rame di media dan lain sebagainya justru adalah orang-orang kita. Karena siasatnya Belanda memang begitu. Adu domba antar pribumi. Kalau mereka sengaja menggunakan tangan-tangan orang pribumi. Makanya sebenarnya bagi siapa saja para hadirin, kalau ada kiai kemudian yang masih muhibbin orang pribumi, kita jangan terlalu frontal melawannya. Kenapa? Nantinya menjadi permusuhan kita. Makanya sering dikatakan, kita ini gak ada urusan dengan pengkanter-pengkanter dari muhibbin. Tapi yang harus bertanggung jawab dengan kebohongan secara publik yang sekian ratus tahun lamanya di Indonesia, tetap orang RA dan klaim Mbak Alawi yang harus bertanggung jawab. Karena kembali lagi, kalau tidak mau dikatakan jahanam oleh orang-orang yang ngerti dalam hal ini, ya jangan mengaku Rasul, kecuali jangan mengaku dia Rasul, kecuali bisa membuktikan. Wong itu hadisnya jelas. Man kadzaba alayya falyatabawa maq'adahu finnar. Nah, ini banyak sebenarnya yang dawir-dawir seperti ini. Yang kasihan nanti masyarakat kita. Kita tetap harus memberikan edukasi. Ya, targetnya kita sebenarnya biar masyarakat sadar, dan dari klan Mbak Alawi bisa sadar diri memposisikan dirinya sebagai imigran di muka bumi ini atau di Nusantara ini. Itu saja. Bahkan ada yang kita sering dapat teroran, wah ini orang-orang ini nanti kewalat, katanya kewalat sama ulama sufi karena mengkritik masalah silsilah thoriqoh. Jangankan di zaman sekarang ya, dari zaman dulu juga kalau ada yang keliru, apalagi ini berhubungan dengan silsilatul masyayikh, itu harus diluruskan. Karena kalau tidak bersanad yang benar-benar, laqala man syaa masyaa, itu nantinya ngawur. Nantinya ngawur. Makanya kita buka nih, ini silsilah yang dirubah, yang dikaitkan dengan bin Yahya ini. Kita ada bukunya. Lain ada bukunya, kita juga sudah ngobrol langsung dengan duriyah-duriyah yang dicangkokkan menjadi Habib. Nah, itu mungkin saya Pak Imron ya. Jadi tolong semuanya tetap semangat. Kita melihat Abuya saja semangatnya seperti itu, kita tetap jangan lemah. Kita ini demi menjaga integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia, untuk menjaga marwah Nusantara. Kita punya jati diri sendiri. Style kita gak usah ikut mereka. Gaya kita gak usah ikut mereka. Kita punya jati diri sendiri, kita punya budaya sendiri, kita punya hadharah thaqafah sendiri yang sudah tertulis di dalam NU. Kalau orang NU-nya benar-benar menyadari, buat apa ada les bumi? Nahdlatut thaqafah wal hadharah. Fungsinya apa? Kan begitu. Maka kita harus bangga dengan ulama-ulama Nusantara yang dari dulu sampai sekarang, ulama-ulama Nusantara itu dua yang dipegang perjuangannya, agamis, nasionalis. Gak pernah ulama dulu, oh, saya akan membela cucunya Rasul. Karena membela cucu Rasul, membela Ahlul Bait itu sudah kewajiban secara individu. Tidak harus teriak untuk diperjuangkan.
kalau yang asli maksudnya. Tapi kalau yang palsu wallahu alam ya. Nah, itu maksudnya. Baik, terima kasih. Itu saja yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.